Pemirsa Jateng Pos TV, tim Satgas COVID-19 dari Polisi, Satpol PP, dan TNI Kabupaten Klaten membubarkan paksa acara organisasi masyarakat di sebuah hotel. Hal ini dilakukan lantaran acara yang tidak memenuhi standar protokol kesehatan mengundang 90 orang. Sementara saat ini, status masih pada masa PPKM level 4. Pembubaran dilakukan Minggu siang pada acara Organisasi Masyarakat Radio Antar Penduduk Indonesia. Acara yang semula berlangsung dengan agenda pembekalan anggota Radio Antar Penduduk Indonesia langsung berhenti. Petugas sempat memanggil pihak penyelenggara untuk dilakukan mediasi agar acaranya segera selesai dan tamu undangan disuruh pulang. Usai dilakukan mediasi, akhirnya para tamu undangan pulang dan petugas gabungan langsung memantau para peserta supaya pulang dengan tertib. Terpantau pada absensi kehadiran peserta, dalam acara Ormas ini sebanyak 95 orang. Hal ini dilakukan oleh tim gabungan Satgas COVID Klaten lantaran untuk mencegah klaster penyebaran COVID-19 di Klaten yang saat ini status COVID di Kabupaten Klaten masih pada PPKM level 4. Jumlah kasus positif aktif di Klaten 438 kasus yang masih menjalani perawatan di rumah sakit dan isolasi di lokasi isolasi terpusat. Pesertanya berapa banyak, Pak? Dan dari mana aja? Pesertanya itu rencana 95. Tadi yang tidak hadir itu 15 dan yang sudah meninggalkan di season pertama 20. Itu tugas dari gugus tugas ya. Memang dari gugus tugas untuk ngecek enggak masalah. Jadi artinya malah justru kami jangan sampai nanti berita ini akan jadi beda ketika kesannya diluar. Padahal ini materinya memang sudah selesai. Ketika petugas masuk kan sudah mau ditutup. Karena tidak ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian, kita mendatangi di Grand Travel. Untuk sementara tadi diberhentikan karena kegiatannya melanggar prokes atau situasi PPKM yang tidak boleh berkumpul atau berkerumun. Tadi berapa orang, Pak, yang datang, Pak? Tadi di absen kurang lebih 90-an orang. Kekhawatirannya apa, Pak, dengan banyaknya orang itu ya? Kekhawatiran yang dimungkinkan terjadi klaster baru dalam berkerumun, terjadi klaster baru yang situasi PPKM nanti menambah untuk yang terkonfirmasi. Cahya, Jateng Pos TV melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah.